Oke, kali ini kita akan belajar mengenai pengurangan dalam bentuk pecahan. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke materi videonya, Mimin minta supportnya dari kalian. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kalian agar Mimin bisa berbagi ilmu secara luas. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materinya. Nah, di sini ada contoh, misalkan ini 5/4 dikurangi 3/2. Nah, perhatikan di sini di pengurangan ini pembilangnya itu 5 dan 3, sedangkan penyebutnya itu 4 dan 2. Maka sama dengan, nah, angka kalian cari angka yang penyebutnya, ya, fokuskan angka yang bisa dibagi 4 maupun dibagi 2. Maka kalian tulis di sini 4, ya, tentunya. Oke, paham ya sampai sini? Nah, kemudian seperti biasa, nih, bagi 4 dibagi 4 berapa? 1 kan? 1. Kemudian 1 dikali 5. Nih, 1 dikali 5. Hasilnya? 2. Hasilnya 5 ya. 5. 1 kali 5? 5. Tulis di sini 5. Kemudian karena ini pengurangan, ini kurang di sini. Oke. Lanjut ya. Nih, 4 dibagi 2 berapa nih? 4 bagi 2? 2 kan? 2 dikali 3? Nih, 2 kali 3? 6. Tulis di sini nih, 6. Ya. Nah, 6 kan? Sama dengan hasilnya berapa? 5 dikurangi 6. Nih, 5 kurangi 6, minus 1 ya. Minus 1. Tulis di sini, minus 1. Nih, penyebutnya masih tetap. Ya. 4. Ya. Jadi, 5 kurangi 6 itu minus 1 per 4. Oke. Paham ya sampai sini? Nih. Oke, lanjut ke soal selanjutnya biar lebih jelas ya. Tonton sampai selesai ini biar kalian benar-benar paham. Nah, di sini ada contoh lagi nih. 3/4 dikurangi 1/2. Nah. Kemudian perhatikan kalian. Nih. 4. Nih, penyebut yang bisa dibagi 4 maupun 2 ya, 4 ya, pastinya seperti tadi 4. Nah, 4 dibagi 4 sama dengan 1 ya. 1 ya. Nih. 1 kali 3 sama dengan 3 ya. 3, simpan di sini 3. 3 tulis. Karena ini pengurangan, kurang ya. Terus, yang 4 ini, 4 dibagi 2. Nih, 4 bagi 2 berapa? 2, kan? 2 kali 1? Ya, 2. Oke, 2. Maka, hasilnya itu 1/4. Ya. Paham ya sampai sini? Oke. Nah, contoh terakhir nih. Contoh lagi biar lebih paham. Ya. Contoh lagi, hapus dulu ya. Nah, oke. Nah, misalkan di sini 2/1 maaf, jangan di sini. 2/1/2 dikurangi 1/4. Nah, sama dengan. Pertama kalian ubah dulu yang 2/1/2-nya. Nah, yang ini ubah ke nih, ke ini nih. 2 kali 2 4 kan? Nih, ke pecahan biasa ya. 2 2 kali 2 2 tambah 1 5. Jadi 2/1/2 itu 5/2 ya. 5/2. 5/2. Kemudian sama ya ini 1/4. Ya.
1 per 4. Oke. Sampai sini ngerti ya? 1 per 4. 4-nya hapus. 1 per 4. Oke. Nah, kemudian kalian ini sama dengan nih, angka yang bisa dibagi 4 maupun 2 itu 4 ya. 4 tulis angka 4 ya. Terus seperti biasa bagi ya yang ininya. 4 bagi 2 berapa? 4 bagi 2? Ya 2. 2 kali 5 nih, 2 kali 5 10. Oke. Di sini simpan ya. 10. Nah, 10 ini dikurang ya karena ini pengurangan, dikurang. Kemudian seperti biasa yang ini 4 dibagi 4. 1 kan? Nah, 1 dikali 1 1. Nah, tulis angka 1 di sini. Ya. Oke. Nah, maka hasilnya sama dengan 10 kurangi 9 berapa? Maaf. 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Dan penyebutnya masih tetap itu 4. Nih. Maka hasilnya itu 9/4 atau disederhanakan seperti ini. 2/1/4. Ya. 2/1/4. Nih, hasilnya ini. Ya. Paham ya sampai sini? Oke. Bagi kalian yang masih belum paham ataupun kalian punya trik cepat mengenai pengurangan dalam bentuk pecahan ini, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah video ini. Dan Mimin ingatkan kembali, jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kalian agar Mimin bisa berbagi ilmu secara luas. Dan Mimin ucapkan terima kasih, semoga video ini bermanfaat.